sedikit sumbang saran teman-teman, janganlah kendor. Dengan sumbang saran seperti ini, insya Allah nanti kita akan lebih ajak untuk menghadapi masa depan ya, istiqomah walaupun tantangan-tantangannya berat. Nah, apalagi sekarang seringkali yang namanya ulama dikriminalisasi ya, dan ini jadi hal-hal yang mendorong PKS ini untuk menginisiasi RUU tentang perlindungan tokoh agama dan simbol-simbol agama. Ya, ini agar supaya apa ke depan, apa namanya, nggak ada lagi ulama atau tokoh agama yang dikriminalisasi, nggak ada lagi penistaan-penistaan terhadap simbol-simbol agama. Nah, sehingga itu negara ini betul-betul penuh dengan ketenangan. Saya kira inilah abang-abang kompos sekalian yang perlu saya sampaikan di awal, dan mudah-mudahan sekali lagi dengan kebersamaan di antara kita, sebuah keniscayaan insya Allah ke depan kita akan bisa bersinergi, bergandengan tangan dalam rangka, ya gak ada lain kalau kita ya Hizbul Islam wal Muslimin. Ya, ini Jakarta kalau kagak dijagain sama jawara-jawara, udah kebayang bakal jadi apa. Nah, makanya jawara-jawara ini jangan sampai pindah ke lain provinsi, ya. Tapi harus ajak di sini. Berkaitan dengan kedepannya, kami berharap bisa ada mitra atau kerjasama dari PKS dan Brigade Jawara Betawi 401. Berkaitan bagaimana mengembangkan ini seni budaya, mengembangkan ini kota Jakarta, karena biar bagaimanapun kita ini pribumi, putra daerah, dan segala pusat pemerintahan, pusat yang buat undang-undang juga ada di sini, ya, swasta juga ada di sini, cuman secara kenyataan memang kita terpinggirkan akhirnya kedudukan kita. Bahkan di dalam seharusnya kita mayoritas dalam jumlah orang, ya kita harus mengakui bahwa penduduk suku lain yang ada di sini, tapi biar bagaimanapun marwah, harkat martabat dari kebetawian ini, kami minta, kami bermohon bisa kita bersinergi nih dengan PKS.